Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertamu lagi di channel kita. Kali ini kita di tempatnya Bapak Ancis di Dusun Gejayan, Desa Nogosaren, Kecamatan Witasan. Bapak Ancis mempunyai 3 ekor sapi perah. Ini yang pertama sudah diperah. Kita tunggu selesai sampai memerahnya, karena kita akan mengobati sapi yang ada di tengah yang ambruk sehari setelah melahirkan. Kita lihat kegiatan dari Bapak Ancis pada pagi kali ini. Dia memerah sapi yang masih berdiri, ini ada 2 ya. Yang satu ini produksi susu lebih dari 10 liter per hari ya, sekitar 15 liter per hari. Jadi di pagi hari bisa mencapai 9 liter dan sore bisa sampai 7 liter. Cara pemerahan dari Bapak Ancis, pemerahan secara manual dengan menggunakan 2 tangan, dan tentu saja tadi pagi sudah dibersihkan sapinya, dimandikan dulu, kemudian diikat ya, itu ekornya jangan lupa diikat biar enggak mengganggu proses pemerahannya. Kemudian putingnya atau ambingnya kita bersihkan pakai air hangat, kemudian kita lap sampai kering, dan proses pemerahan manual dengan tangan bisa kita lakukan. Sapi yang ini ambruk karena mic fever. Kemudian Pak Ancis juga mempunyai 3 ekor pedet. Paling besar pedetnya berumur 3 bulan, paling muda berumur 1 hari, ini yang 1 hari kemarin. Induk yang di tengah ini yang ambruk ya, nanti kita infus. Kita tunggu dulu sampai selesai memerahnya, ini sudah siap-siap untuk kita infus. Sudah dibantu oleh Bapak Ancis. Proses menginfus sapi dengan larutan kalsium kita mulai dengan cara kita mengikat kepalanya, kita bengkokkan ke belakang dan kita ikat di kaki belakangnya. Kemudian Bapak Ancis menjaga agar sapi tidak berontak. Kemudian kita infus dengan infuset di vena jugularisnya. Kita habiskan sekitar 500 ml larutan kalsium. Dipastikan bahwa tidak ada gelembung udara yang masuk ke vena jugularis karena itu sangat berbahaya. Kemudian untuk kecepatan dari tetesannya juga kita selaraskan dengan detak jantungnya, jangan terlalu cepat. Kemudian kita pastikan bahwa infusan larutan kalsium masuk ke vena jugularis, tidak masuk ke subkutan ataupun ke dagingnya. Sebenarnya infusan larutan kalsium yang masuk ke subkutan tidak begitu masalah, tetapi untuk reaksi ke sapinya akan lebih lambat daripada ketika kita masukkan ke intravena lewat vena jugularis.
Jadi paling tidak setengah dari satu botol sekitar 250 ml harus masuk melalui vena jugularis. Proses infusan sebanyak 500 ml larutan kalsium biasanya selesai paling tidak antara 15 sampai 30 menit. Sapi yang tadi ambruk ini kita infus sudah selesai, kemudian kita tunggu 30 menit lagi, nanti kita berdirikan. Setelah 30 menit kita coba untuk berdirikan dengan cara menyiram sapinya menggunakan air dingin. Dibantu peternak dengan menarik pangkal ekor ke arah belakang. Tanda-tanda sapi bisa kuat untuk kita berdirikan, dia sudah kencing dan juga BAB. Ini antibiotik karena sapinya juga diare ya, mentres. Cekel ya mas? Ya sebakoh ini, kira-kira tak suntik ini belum makan belum? Wes belum makan suntik wanita yo. Hai oke, sudah berdiri berdiri? Impus, sudah impus kasih deh iya sapinya sudah berdiri dan ini mau makan, kita kasih komboran sama hijauannya biar tambah tenaga. Tadi dikasih antibiotik fungsinya untuk mengobati yang diare, karena sapinya juga diare, kita kasih antibiotik. Nanti susunya dipisahkan ya, 3 hari 6 kali perah.